Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul The Abandon. Ini ada play chapter, story, dan rules. Kita baca dulu rulesnya. Oke, no cheat, adventure, brightness. Use the new control. Wait a minute. Ini saya baru pertama kali teman-teman pakai control yang baru ini. Di sini ada story. Jadi kita seorang detektif yang menginvestigasi kehilangan seseorang bernama Sarah ya. Jadi si Sarah ini hilang dan ya katanya dia dibawa ke sebuah rumah sakit. Jadi kita harus pecahin misterinya. Kita langsung aja play chapter 1. Let's go. The Abandoned chapter 1. Oke. Ini lompat, ini lari, oke. Ini apa nih? Equip. Oh. Saya bisa ambil. Gimana ambilnya? Equip. Lah. Saya enggak bisa ambil ini. Wait a minute. Ini untuk bisa dibuka ini. Pakai kunci ini. Enggak. Oke. Di dalam sini ada sesuatu maybe. Oke, ada kunci lagi. Gitu. Oke, wait a minute. Boleh saya buka pakai ini? Ah, nggak bisa. Ini kuncinya untuk apa lagi? Hello? Kok nggak bisa? Oke, udah beres. Saya udah punya lagi. Ini kunci dua untuk apa? Dan untuk ini kan? Kok nggak bisa? Apa yang saya lewati? Oh, ada sesuatu di sini. Astaga, sabar-sabar kalau gitu. Di sini ada apa? Gak ada apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi progres. Masuk ke sini, room 1. Oke, nggak perlu kunci. Ada sesuatu kah yang saya bisa ambil di sini? Oke, nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Di sini, ada tulisan. He lied to me. Oke, kosong. Ini bisa dibuka? Gak bisa ya. Oke lah, kalau gitu di sini ada tangga. Security. Oke, food elevator. Kita naik ya ke lantai 2. Oke, sejauh ini belum ada jump scare. Main hall. Bisa buka pakai kunci? Gak bisa. Ini gak ada apa-apa. Oke. Gak ada apa-apa ya. Di sini saya harus kemana dong? Di sini. Oh, bisa kebuka ini. Nice, kunci 3. Oke. Untuk buka pintu kita nggak harus pegang kuncinya ya. Bisa langsung ini aja. Deketin aja pintunya. Walaupun kuncinya di inventory kita masih bisa pakai. Ya tuh kan. Turn on the elevator. Oke, elevator. Kita harus nyalain elevatornya. Oke. Ke sini dulu. Ini bisa masuk. Oke, bisa. Ada sesuatu ke di sini, please? Gak ada. Oh, ada sticky piston dan oak plank. Oke, bisa kasih hancurin oak plank. Oke. Oh, kita bisa hancurin ini ya, oak plank. Bukan. Kita bisa hancurin apa pakai ini? Oak plank. Ini bukan oak ya. Oh, oak plank yang di sini tadi. Ini bisa kebuka? Gak bisa. Oak plank yang ini. Nah. Oke. Room 4. Halo. Sini ada apa? Sini ada apa? Kosong. Sini ada button lagi. Ini di sticky piston. Ini sama sih. Sticky piston juga. Pertanyaan sticky piston tuh di mana? Saya nggak lihat sticky piston dari tadi. Halo. Di sini kah? Oh, ini juga bisa dihancurin. Oke. Oh, ini dia. Set. Oke. Ada yang terbuka? Elevator kayaknya udah kebuka ya.
Kita pakai lagi nih elevator. Lah kok belum kebuka? Waduh, kok belum kebuka guys? Oh ini bisa hancurin. Saya bisa hancurin ini guys. Oh, oke. Okay. Terus set ke ruang sebelah. Oh dapat kunci 4, nice. Di sini ada sesuatu? Gak ada, keluar. Oke. Ruang 4 itu di mana lagi? Di sini ya. Ini ruang 3, ruang 4 di sebelah sini maybe. Bukan. Waduh, kita muter-muter nih. Oh, ini ruang 4. Atau mungkin untuk elevator. Oh, benar untuk elevator, guys. Terus ini belum kubuka. Saya harus matikan semua maybe. Kalau gini kita cek lagi. Oh, tuh kan, astaga. Untuk apa pakai lever kalau gitu? Nah, kita progres akhirnya. Oke. Kita jalan-jalan. Cek ini. Oh, jump scare pertama saya nggak lihat. Oh, you finished the map. What? Oke, teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.